Dan Narwidianto, kamu siapanya Yofi Widianto sih sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Oh bukan. Kamu gak pakai gitar? Enggak. Enggak, nyanyi aja. Oh. Kenapa Ariel nanya kenapa kamu gak pakai gitar? Pengen lebih leluasa aja sih. Oke. Okay. Ya, emang harus joget kalau gak pakai gitar? Konsepnya gimana sih? Enggak kan, kamu gak joget kan di sini? Enggak lah. Deg-degan? Iya yeah, deg-degan. Tapi tarik nafas dulu ya, kasih yang terbaik. Kamu kan unik, kamu punya karakter yang stands out di sini. Jadi amin, kamu amin. Mesti mengeluarkan yang terbaik dari diri kamu. Amin. Silakan. Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti coba kamu yang komen sekarang gimana kira-kira. Ariel itu adalah salah satu penggemar kamu. Tadi kenapa? Iya kenapa? Apa? Salah lirik. Udah aku mau nanya gitu doang. Terus gimana komennya dong? Menurut aku? Mm-mm. Bagus ini. Karakternya juga nyanyi lagu sendiri juga enak. Kalau tadi dia pilih nyanyi lagu Naif itu udah paling pintar sih sebetulnya buat satu. Jadi langsung duduk aja udah kalau gue bilang. Ya silakan duduk. Duduk? Iya. Ya, terima kasih kak. Pada bingung-bingungnya kalau disuruh duduk. Ya nikmati aja duduk ini. Nikmati duduk sambil berdoa. Nanti kamu duduk lagi bentar sambil lagi. Sambil berdoa. Jangan lupa ya. Jadi dinikmati pesan dulu. Pesan itu udah paling benar. Iya. Duduk sambil berdoa. Duduk sambil. Jangan duduk doang, sama jangan berdoa doang. Tapi duduk sambil berdoa. Nah, keren banget kan penampilan barusan? Mau nonton penampilan keren lainnya? Yuk subscribe di YouTube channel X Factor Indonesia atau bisa klik di sini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you.